Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Raka di Raka Channel. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menarik saldo yang ada di akun blibli.com. Oke, install dulu app-nya di Android, kemudian dibuka dan loginkan dulu. Setelah login seperti ini, saldo Anda akan kelihatan di pojok atas di sini. Dan kita bisa pencet di sini, ataupun dari akun di bawah ini ya. Kemudian muncul saldo beli-belinya. Oke. Dan ini bisa kita tarik dengan cara tarik saldo. Dan kemudian kita akan buat PIN baru. Buat PIN ya. Oke, kalau sudah silakan tekan kembali konfirmasi PIN-nya. Kemudian kalau sudah, Anda langsung diarahkan ke verifikasi OTP seperti ini. Dan akan masuk SMS verifikasi ke nomor yang sudah didaftarkan di Blibli. Silakan cek saja nomornya atau SMS-nya. Dan di sini ada kode Blibli-nya adalah 7758. Masukkan di sini kodenya 7758. Kemudian tekan verifikasi. Dan kemudian muncul notifikasi seperti ini, berhasil daftar PIN BliPay ya. Oke, seperti ini keterangannya, dan kemudian klik OK. Dan selanjutnya kita akan tarik kembali. PIN-nya sudah dibuat, dikeluarkan dulu atau di refresh. Dan buka kembali aplikasinya. Masuk di akun dan masuk di BliPay. Kemudian tarik saldo. Oke, saldo ini saya akan tarik semua dengan cara tambah akun bank. Masukkan nama akun banknya, misalnya Bank Sentral Asia. Oke, dan masukkan nama pemilik rekening dan nomor rekening BCA Anda. Kemudian checklist iya, saya bersedia data saya disimpan ya. Kemudian tekan simpan. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal tekan simpan. Oke. Setelah tersimpan seperti ini, pilih lanjutkan. Dan masukkan PIN BliPay-nya. Oke, setelah dimasukkan semuanya, nanti akan diarahkan ke sini. Pengajuan penarikan saldo sedang diproses. Blibli.com akan mengirimkan SMS dan email jika penarikan saldo telah berhasil. Kemudian klik mengerti dan saldo Anda jadi nol. Oke, kemudian bisa cek di riwayat di sini. Di sini ada keterangan laporan ya. Ada di sini tarik saldo dalam proses bisa sampai 2-3 hari kerja ya. Ke rekening ini sudah ditampilkan. Oke. Dan kita akan menunggu uangnya masuk. Oke, teman-teman, proses penarikan saldo BliPay ini tidak instan ya, masih ada verifikasi dari tim dari blibli.com. Kita tunggu saja saldonya masuk. Oke, teman-teman, itu saja penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Anda share video ini ke rekan Anda kalau bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.